Ridwan Kamil tinggal menunggu waktu untuk dapat tiket maju di Pilkada Jakarta. Tapi situasi terbalik dialami Anies Baswedan yang justru peluangnya maju di Pilkada Jakarta mengecil. Menyusul belum bulatnya dukungan Partai Nasdem mengusung Anies. Lalu bagaimana peluang Anies versus Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro. Selamat sore Mas Agung. Sore Mbak Cindy. Mas Agung, kan sebelumnya Partai Golkar kekeh banget nih, Ridwan Kamil pokoknya di Jawa Barat. Tiba-tiba ngasih sinyal OTW ke Jakarta. Lobi-lobiannya apa? Kira-kira apa yang bisa bikin Golkar melunak sampai okelah Ridwan Kamil dilepas di Jakarta? Oke, pertama memang selain soal last minute management yang menjadi ciri khas Jakarta, ada soal nalar politik nasional yang seringkali terbingkai rapi di daerah khusus Jakarta ini. Sehingga memang ketika Golkar tiba-tiba beralih ya menjadi partai yang paling semangat mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, maka susah untuk tidak mengaitkan ada gula-gula politik atau kompensasi politik yang besar tingkat nasional yang itu sedang menanti untuk direalisasikan oleh Koalisi Indonesia Maju. Sehingga RK dengan Golkar menjadi pihak yang paling ke depan untuk memastikan bahwa perahu layar mereka bisa berlayar di ibu kota. Dalam konteks ibu kota ekonomi ya, karena sudah ada ibu kota yang baru yang seperti itu. Jadi saya melihat nalar politik nasional itu yang mengkerangkai ketika memang akhirnya Ridwan Kamil OTW di Jakarta. Dan di luar itu semua, memang tidak susah, tidak bisa dipungkiri bahwa ya RK memang punya elektabilitas yang mumpuni dibanding nama-nama yang beredar di Koalisi Indonesia Maju untuk bisa melawan Anies secara signifikan. Di luar nama RK, saya kira memang ada kesulitan yang cukup besar, ya, dan itu membuat akhirnya elit partai maupun para kingmaker di Koalisi Indonesia Maju berpikir keras dan akhirnya memutuskan ini sebagai skenario terbaik agar mereka tidak hanya sekedar menjadi penggembira atau pelengkap saja, sekedar ikut di Pilkada Jakarta. Karena Jakarta masih strategis, walaupun hanya ibu kota ekonomi, tapi magnitude politiknya itu sangat kuat, sangat bisa mempengaruhi konstelasi di Pilpres 2029. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Sin. Tapi bisa dibacakah apakah Kim Plus ini udah solid semuanya fix dukung Ridwan Kamil di Jakarta? Sementara ini solid, tapi sampai KPU nanti membuka pendaftaran di tanggal 27 sampai 29 Agustus, semua masih dinamis. Ya termasuk kemungkinan siapa yang akan dihadapi oleh MK. Apakah Anies atau figur baru di luar Anies seperti itu. Atau bahkan bisa jadi kota kosong. Kalau memang lobby-lobby politik yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju begitu intensif dan sangat masif ya, dengan beragam macam tawaran-tawaran yang saya kira susah untuk ditolak. Karena kita bicara satu periode kepemimpinan yang usianya 5 tahun minimal dan bisa sampai 10 tahun. Ya, karena ini sistem presidensial seperti itu. Oke, kira-kira siapa nanti yang bisa mendampingi? Yusuf Hamka kah? Mendampingi Ridwan Kamil di Jakarta? Kemungkinannya ada, tapi kecil, menimbang. Ya, Yusuf Hamka sampai hari ini elektabilitasnya belum cukup mumpuni untuk bisa menandingi ya, apakah itu Anies atau wakil yang dipilih oleh Anies. Ya, sehingga mungkin saja menguat ya, nama-nama di luar Yusuf Hamka seperti Kaisang misalnya. Atau nama-nama di luar itu seperti di tiap partai mengubah ada Jita Anjani PAN misalkan. Atau dari Golkar nama lain di luar Yusuf Hamka seperti ada Ahmad Zaki ya. Kemudian ada juga Erwin Aksa gitu. Ada juga dari Gerindra misalkan ada nama Mas Budi Satrio seperti itu. Jadi nama-nama ini memang nama-nama yang elektabilitasnya masih kecil sehingga cukup kompetitif untuk bersanding dengan Ridwan Kamil sebagai cagung. Cuman di luar itu semua, Kans Kaisang yang muncul akan menguat. Kenapa? Karena beliau punya ya, akseptabilitas yang tinggi baik di para kingmaker Koalisi Indonesia Maju, apakah itu Presiden Jokowi ataupun Presiden terpilih Prabowo, dan juga punya partai yang cukup solid selama ini di ibu kota karena PSI kita tahu ya cukup kritis, cukup keras saat Anies memimpin Jakarta. Sehingga itu sebuah modalitas yang cukup untuk bisa menimbangi arahan bahwa ya RK Kaisang ini bisa menandingi Anies dengan wakil yang dia pilih nanti. Seperti itu. Oke, tapi kalau Kim Plus di Jakarta, plusnya tuh kira-kira partai mana lagi, Mas? Ya, kemungkinan yang kita lihat sampai hari ini ada dua partai yang paling kuat ya. Pertama kemudian PKB.
Yang kedua adalah Nasdem. Kalau PKB ini berapa kali statement para elitnya cukup santer dan kuat gitu ya, Pak Jazilul Fawait ya. Kemudian Caimin ketika harlah PKB kemarin, kita tahu sudah memberikan kode-kode keras ya, bahkan mengendorse PKS ya, mungkin di luar PKB Nasdem ada PKS yang itu bisa memberikan masukan untuk koalisi Indonesia Maju Plus terrealisasi gitu. Jadi tapi derajatnya yang paling utama itu adalah Nasdem, kemudian PKB, yang ketiga PKS. Nah, walaupun di PKS ini Mas tanda tanya apakah cukup menarik ya untuk masuk ke koalisi Indonesia Maju, karena ini bisa melawan arus bawah yang selama ini membawa nafas perubahan. Apakah PKS berani meninggalkan basisnya itu dan kemudian merapat kepada kekuasaan? Karena kalau tidak hati-hati, justru PKS bisa terserempung ya suaranya ataupun bawa-bawa elektoral lain, basis-basisnya, kalau memang tidak hati-hati menyikapi Jakarta ini. Ya, tapi kalau memang dia bisa mengkonsolidasikan dengan solid grassroots tersebut, dia bisa mendapat limpahan elektoral maupun insentif-insentif politik lain yang memang dia butuhkan setelah 10 tahun berkuasa. Oke. Berarti kalau Kim plus-plusnya itu adalah bisa jadi PKB dan Nasdem, kan artinya tiketnya Anies semakin kecil. Nah, ini ya, membuka kemungkinan lebih besar lagi ada kota kosong, Ridwan Kamil melawan kota kosong. Kemungkinannya ada. Ya, tapi saya melihat apakah seberani teman-teman Koalisi Indonesia Maju untuk membuat kota kosong terjadi. Ya, karena publik Jakarta ini kan pemilih rasional. Ya, kelas menengahnya cukup solid gitu ya. Informasi bergulir dengan sangat cepat gitu. Nah, kalau tidak hati-hati, ya, kota kosong ini malah bisa menang. Kalau RK dan pasangannya tidak mampu menjawab atau merespon ya aspirasi kebutuhan mereka. Bukan soal hanya kesejahteraan masyarakat, tapi soal demokrasi yang ideal. Ya, karena mereka ingin calon-calon yang maju di Jakarta adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan, tanpa ada skema jegal-menjegal seperti itu. Nah, kalau misalkan kota kosong memang terrealisasi, saya khawatir justru kampanye kota kosong yang lebih masif ketimbang kampanye untuk Ridwan Kamil misalkan. Karena ini Jakarta, ya, sirkulasi informasi, distribusi orang terdidik, dan ini bisa menjadi apa ya, pelecut bagi daerah-daerah lain untuk memantau Jakarta sedetail mungkin. Dan ya, saya berharap memang tidak kota kosong. Ya, siapapun yang bisa maju, ya, kita dorong. Ya, berarti yang bisa melawan Ridwan Kamil tinggal PKS dan PDIP yang sudah fix atau gimana, Mas? Persis. Kemungkinan itu ada, ya, tinggal kalau bisa ditanya ya tinggal PKS. PKS mau merapat atau tetap bertahan. Ya, tapi kalau PKS akhirnya tergiur dengan gula-gula politik itu, selesai. Kemungkinan Jakarta akhirnya hanya ada satu pasang dan Ridwan Kamil bersama pasangannya nanti akan melawan kota kosong. Oke, kalau Anda membacanya dengan di belakang Ridwan Kamil ada koalisi yang begitu besar, manuver ya, PDIP menghadapnya gimana? Iya, kalau PDIP posisi tawannya sekarang kan memang kurang kurang kuat ya, karena berseberangan dengan pemerintah. Dan yang kedua memang ketika mau mengajak Anies sebagai mitra, mereka punya kisah masa lalu yang belum tuntas di 2017. Nah, saya kira PDIP, PKS harus duduk bersama menurunkan posisi tawarnya masing-masing agar bisa bersatu. Tapi kalau sama-sama merasa paling atau punya kelebihan, banyak kekurangan di satu sisi dan sisi yang lain, saya kira ya agak susah bagi PDIP untuk memainkan posisi posisi kunci, merubah konstelasi politik di Jakarta. Ya, begitupun dengan PKS gitu. Suka atau tidak, ketika PKS mampu ya mengolah ya situasi politik yang kurang berpihak ya untuk teman-teman di luar pemerintahan, ini bisa memberikan nafas elektoral yang panjang untuk mereka bisa mengarungi pilkada bahkan setelah pilkada ya menuju 2029. Tapi kalau hanya mereka hari ini kemudian ya berpikir lebih realistis sebagaimana ketika diharlah ajak-ajaklah PKS, kata Presiden PKS Ahmad Saiku, ya ini akhirnya menjadi bertepuk sebelah tangan ke PDIP-nya. Ya, dan Jakarta akan menyisakan satu pasang saja dan kita akan mendapati kota kosong yang menjadi lawan sepadan bagi RK, seperti itu. Oke, kalau Anies Baswedan masih ingin maju di Pilgub Jakarta, apa yang masih bisa diupayakan oleh Anies untuk meraih tiket-tiket itu? Iya,
Pertama, menguatkan konsolidasi di internal koalisi perubahan. Anies kuncinya, segeralah menyuarakan apa kriteria cawapres idealnya. Ya, sehingga partai-partai di koalisi perubahan ini tidak apa ya bersama dalam tangan yang hampa. Kriterianya apa? Kemudian langsung saja diseleksi nama-nama yang ideal tadi untuk dipilih. Ya, sehingga ini akan bergerak dengan dinamis, apalagi masa pendaftaran sudah kurang dari sebulan. Nah, tidak perlu ada uji cawapres biar lebih menarik orkestrasinya. Nah, yang ketiga, deklarasikan. Ya, dibuat koalisi perubahan semenarik mungkin sebagaimana Kim plus dengan wacananya itu. Ya, buat aja koalisi perubahan plus bersama PDIP misalkan. Ada koalisi tandingan, head to head. Nah, saya kira itu sehat. Tapi kalau koalisi perubahannya diam, pasif, Aniesnya juga menunggu, ya nggak bisa gitu. Ya, bisa jadi Kim ini akan menguasai semua. Jadi bergegaslah, berbuatlah sesuatu, ya minimal untuk memastikan kompetitiveness itu memang terwujud, ya bahwa Pilkada Jakarta memang bisa menjadi gambaran ideal bagi pilkada-pilkada lainnya, bagi kandidat-kandidat lainnya untuk berkompetisi di pilkada nanti. Oke, kalau PKS yang sudah mengunci Anies dengan Sohibul Iman itu jadi tantangan juga kah atau lobby bahan lobby-lobby juga yang membuat PKB sama Nasdem sampai saat ini masih belum fix nih mendukung siapa? Iya, itu kekurangannya. Saya kira sudahlah paket aman ini sudah jadi paket yang lain. Ya, sehingga partai-partai yang ingin merapat ke Anies itu bisa lebih fleksibel, lebih Aniesnya lebih atraktif, lebih menarik. Ya, tapi kalau sudah dikunci dengan pasangan, Aniesnya nggak akan kemana-mana. Resiko dia tidak bisa terdaftar, ikut berkompetisi semakin besar. Ya, jadi kalau dari saya, ya Anies sekarang megang kunci dan tidak pun kalau bergantung, ya dilibatkan langsung semua partai koalisi yang secara resmi sudah mendukungnya, mulai dari PKS, PKB, Nasdem, Perindo, ya untuk duduk bersama, bahkan mengajak PDIP lebih lebih masif lagi, lebih agresif lagi, sebagaimana Kim Plus ini bergerak gitu. Karena kalau tidak, ya paket aman ini bukan hanya tidak aman bagi Sohibul Iman, tapi bagi Anies. Gitu. Jadi sekarang koalisi perubahannya dan Aniesnya sekarang mau gimana? Seperti itu. Dan di titik ini Anies sekarang dia diberi keluasan oleh Nasdem dan PKB untuk memilih wakil kan, dan otomatis pilihannya harus di luar partai politik. Artinya bisa dibaca kalau daya tawar yang harus disiapkan oleh Anies dan PKS kalau masih mau berkoalisi dan maju di Pilgub Jakarta adalah posisi cawagubnya. Persis. Jadi deadlock di koalisi perubahan ini kan di cawagub. Sementara kemarin di koalisi Indonesia Maju Plus deadlocknya ada di cagub ya. Ya di PDIP di koalisi lain malah belum bisa ngapa-ngapain. Jangan kan ngomong cagub cawagub. Untuk maju berkompetisi aja belum pasti. Gitu. Jadi deadlock ini yang harus diselesaikan dari tadi dengan menentaskan kriteria ideal dan siapa figur-figur ideal itu. Deklarasikan saja nama-namanya siapa, kemudian setelah itu dipilih dengan apakah lewat survei, apakah lewat mini konvensi, apakah lewat mekanisme lain yang memang bisa transparan seperti itu. Sehingga koalisi perubahan yang deadlock di cawagub tadi bisa lebih atraktif, bisa lebih menarik untuk membuat publik ataupun elit, ya apakah itu di Kim ataupun di luar Kim, tertarik untuk bergabung. Karena peluang mereka, baik misalkan dalam konteks PDIP, untuk masuk ke koalisinya Anies, itu terbuka karena ada kesempatan untuk menjadi cawagubnya Anies. Tapi kan waktu pendaftaran tinggal 2 minggu lagi, Mas. Mungkinkah? Bisa saja, sangat bisa. Iqbal disepakati. Bahkan kemarin di Pilkada DKI 2017, itu Anies Sandi itu dalam satu malam, Mbak Cindy, diputuskan. Jadi yang penting duduk bareng saja, difasilitasi oleh Anies, putuskan. Ya, sehingga memang mereka siap untuk menghadapi beragam macam skenario dari Kim Plus ataupun Kim saja. Demikian. Oke, tapi kalau Mas Agung sendiri membacanya kan kalau dari partai politik, koalisinya Ridwan Kamil besar sekali. Sementara kalau ya, koalisinya Anies ini masih dalam ya pertimbangan, masih dalam lobby-lobby. Kalau kita membaca karakter warga Jakartanya saja, potensinya, ya, peluangnya RK dan Anies, gimana? Sama-sama kuatkah atau malah justru Anies masih lebih kuat kalau dilihat dari elektabilitas? Ya, kalau dari segi elektabilitas Anies sementara ini unggul. Tapi kan pilkada bukan hari ini, tapi 27 November. Sehingga memang harus juga dilihat bahwa RK tidak unggul elektabilitas, tapi akseptabilitas politiknya cukup tinggi. Karena dia mampu ya merangkul seluruh partai-partai yang besar yang menjadi pemenang pilpres kemarin dalam koalisi bersamanya. Jadi saya melihat bahwa ketika Anies unggul elektabilitas itu tidak serta-merta kemudian bisa membuat akseptabilitas yang menjadi keunggulan RK menjadi minimal. Jadi ini sama-sama. Dan
Anies di titik ini harus bekerja lebih keras memastikan akseptabilitas di partai koalisi perubahan ini juga tinggi sebagaimana RK yang akseptabilitasnya tinggi. Tapi pekerjaan rumah RK bagaimana meningkatkan elektabilitas dia. Karena suka atau tidak, basis RK memang tidak di Jakarta seperti itu. Dan dia harus bekerja keras bagaimana kemudian memastikan bahwa pemilih Jakarta yang selama ini menganggap RK itu berbeda dari basisnya, itu bisa melebur bersama. Karena kalau kita tahu, Ahok gimana, Mas? Kalau Ahok justru potensial ya. Gitu. Karena kan nomor 2 di survei kredibel yang kita tahu, kita baca bersama, Ahok di nomor 2 dan selisihnya terpaut tipis sama Anies. Gitu. Jadi kalau misalkan Ahok bisa maju, Anies juga RK, ini akan sangat menarik lagi ya. Tapi kan problemnya PDIP tidak punya golden ticket untuk mengusung Ahok dan itu harus dikomunikasikan dengan koalisi yang ada, baik ke Kim ataupun ke koalisi perubahan. Apakah Kim mau menerima Ahok atau koalisi perubahan mau menerima Ahok? Nah itu kan pertanyaan mendasar ketika memang Ahok tadi punya cerita 2017 yang belum tuntas. Nah kemungkinan Ahok merapat ke paling besar itu ke koalisi perubahan ketimbang ke Kim. Cuman kan ada aturan yang mengganjal yang sekarang sedang diuji materi di MK. Nah kita tunggu kalau memang ini peluangnya ada, uji materi diterima, ya bisa aja Anies Ahok itu terwujud. Tapi tinggal PDIP dan PKS-nya, ataupun ya PDIP bersama koalisi perubahan sepakat nggak mengusung dua nama-nama ini sebagai paket calon. Seperti itu. Oke, berarti kalau melihat peta politik sekarang dengan segala dinamikanya, memang peluang paling besar big match-nya masih RK melawan Anies? Sementara ini Anies versus RK ini paling besar. Tapi tidak menutup kemungkinan skema lain, apakah itu tiga pasang ataupun kota kosong. Kota kosong itu masih ada, oke. Mas ya. Agung, terima kasih banyak sudah berbagi di Rumah Pilkada. Kita lihat nanti 27 Agustus siapa yang akhirnya mendaftar. Terima kasih, sehat selalu, Mas.